Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Korea Utara mengesahkan 7 ujian peluru berpandu baru-baru ini sebagai latihan taktikal nuklear. Pelancarannya diawasi sendiri oleh pemimpin Kim Jong-un. Menurut media rasmi kerajaan KCNA, pengoperasian taktikal nuklear itu dikendalikan tentera Korea Utara dari 25 September lalu hingga semalam. Ia bagi memeriksa dan menilai keupayaan serta serangan balas terhadap musuh negara berdasarkan simulasi perang sebenar. Selain Kim Jong-un, Setiausaha Agung Parti Pekerja Korea dan Pengerusi Suruhanjaya Ketenteraan Pusat membimbing latihan ketenteraan di tempat kejadian. Konflik Rusia-Ukraine. Presiden Vladimir Putin menuduh Ukraine mendalangi letupan kuat yang merosakkan jambatan utama menghubungkan Rusia dengan Crimea. Putin menyifatkan letupan itu sebagai tindakan keganasan dan mendakwa serangan tersebut dilakukan perkhidmatan rahsia Ukraine. Semalam, Kremlin mengesahkan satu letupan truk mencetuskan kebakaran besar yang merosakkan jambatan utama Kerch. Jambatan itu merupakan rangkaian pengangkutan darat terpenting antara Rusia dengan Crimea. Sekurang-kurangnya 185 orang termasuk 19 kanak-kanak terbunuh dalam siri tunjuk perasaan di Iran. Ia susulan protes terhadap kematian seorang wanita muda, Mahsa Amini, ketika dalam tahanan polis negara itu. Menurut Hak Asasi Manusia Iran yang berpangkalan di Norway, jumlah kematian tertinggi direkodkan di wilayah Sistan dan Baluchistan. Pihak berkuasa menyifatkan protes tersebut sebagai rancangan musuh Iran termasuk Amerika Syarikat. Mereka juga mendakwa kumpulan bersenjata melakukan keganasan yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 20 anggota pasukan keselamatan terbunuh. Di Venezuela, sekurang-kurangnya 22 orang maut manakala 52 lagi hilang dalam kejadian banjir lumpur selepas 5 sungai kecil dinaiki air. Menurut Naib Presiden Deci Rodriguez, hujan lebat pada malam Sabtu telah menjejaskan penduduk di Tejerias, barat daya Caracas. Banjir terburuk itu menghanyutkan beberapa buah rumah dan kedai serta memusnahkan kawasan pertanian. Pam yang membekalkan air minuman kepada penduduk juga hanyut. 1,000 anggota penyelamat termasuk tentera sedang berusaha mengesan mangsa yang terperangkap bawah lumpur. Di Nigeria pula, 76 orang disahkan maut apabila bot dinaiki terbalik di Sungai Niger. Kejadian berlaku di negeri Anambra. Ketika kejadian, paras air dilaporkan meningkat ekoran banjir. Presiden Muhammadu Buhari memberitahu dianggarkan 85 orang menaiki bot terlebih muatan menyebabkan ia terbalik. Peningkatan paras air menghalang usaha menyelamat. Banjir itu adalah yang terburuk pernah dialami Nigeria dalam tempoh beberapa tahun. Paras air dinisbahkan 1/10 lebih tinggi berbanding sedekad lalu. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. 2 gol Bukayo Saka membawa Arsenal kembali ke puncak Liga setelah menewaskan Liverpool 3-2 di Emirates. Selepas 9 perlawanan, The Gunners mengumpul 24 mata, 1 mata di depan Manchester City yang menghuni tangga kedua. Manakala Liverpool di tangga ke-10 setelah ketinggalan 14 mata di belakang pendahulu. Sementara itu, Manchester United melonjak ke kedudukan kelima selepas mengalahkan Everton 2-1 di tempat lawan. Keputusan itu menyaksikan United mengumpul 15 mata daripada 8 perlawanan. Terdahulu, West Ham menundukkan Fulham 3-1. Crystal Palace mengetepikan Leeds United 2-1. Dalam hari itu, Cristiano Ronaldo menjaringkan gol ke-700 dalam kariernya bersama kelab apabila membantu Manchester United menewaskan Everton 2-1. Pemenang Ballon d'Or 5 kali itu diturunkan dari bangku simpanan bagi menggantikan Anthony Martial yang cedera pada minit ke-30. Dia kemudiannya menjaringkan gol kemenangan United yang juga gol pertamanya dalam Liga Perdana musim ini.
Untuk rekod, Ronaldo telah mencatat 144 gol bersama Red Devils, 450 gol untuk Real Madrid, 101 gol ketika bersama Juventus dan 5 untuk Sporting Lisbon. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.